Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Akhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali latihan kita membaca dan menerjemahkan tulisan bahasa Arab tanpa harakat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca cerita pendek ya, tentang Bilal, salah seorang sahabat Nabi ya radhiyallahu anhu. Bilal. Bagian pertama ya. Cerita pendek bagian pertama tentang Bilal. Judulnya Bilal. Indama ketika datang al-Islamu Islam. Ketika datang Islam, dakhalah masuklah Bilal fihi ke dalamnya. Faghadiba alaihi, faghadiba, kemudian marahlah alaihi atasnya sayyiduhu tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Wa akhaza, dan mulailah, di sini akhaza kita terjemahkan mulailah, bukan akhaza artinya mengambil, tapi akhaza yang artinya mulai. Dan ini termasuk af'al syuru', fi'il-fi'il yang menunjukkan makna memulai sesuatu. Ya, ada pembahasannya di tingkat lanjutan. Kalau di kitab mulakhas itu, di pembahasan ke anak dan saudari-saudarinya. Di situ ada pembahasan tentang af'al syuru'. Ini akhaza, ini artinya memulai. Mulai. Ya. Wa akhaza, dan mulailah yu'adzibuhu, menyiksanya. Ya. Umayyah bin Khalaf menyiksanya, menyiksa Bilal. Liyaruddahu, untuk mengembalikan Bilal andi ini dari agamanya al-jadidi yang baru. Ya, untuk supaya Bilal kembali ke dari agamanya yang baru kepada ya kesyirikan, menjadi musyrik kembali. Wa yu'idahu, dan mengembalikannya ila syirki, kepada kesyirikan. Ya. Jadi ketika Islam datang, Bilal pun masuk ke dalamnya, masuk ke dalam Islam. Kemudian ya, tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf marah atau murka kepadanya, dan mulailah dia menyiksa Bilal untuk mengembalikan Bilal dari agamanya yang baru ya, dari Islam, dan mengembalikannya kepada kesyirikan kembali. Maddahu membentangkannya ala di atas rimal ini jamak dari ramlan, pasir, rimal atau pasir, as-sahra'i ya sahra, padang pasir, al-multahibati yang membakar ya. Jadi tuannya Bilal, Umayyah bin Khalaf, membentangkan Bilal ya di atas ke pasir, padang pasir yang membakar. Wal harru syadidun, ketika panasnya sangat menyengat. Wa wada'a, dan meletakkan ala sadrihi, di atas dadanya, dada Bilal, hajaran kabiran, sebuah batu besar. Ya, sebuah batu besar. Wa kana, dan adalah pada waktu itu Bilal yaqulu, berkata Allahu ahadun Allah maha esa. Demikian terjemahan dari cerita pendek ini dan juga cara membacanya. Walaupun kedudukan katanya di sini yang perlu saya sampaikan, indama
indama itu berasal dari kata-kata inda dan ma. Inda di sini waraf zaman. Sedangkan ma di sini adalah huruf masdar atau ma masdariyah, huruf masdar. Dia bisa bergabung dengan kata di depannya, ini dengan fi'il di depannya untuk menjadi masdar sharih. Ya, fi'il al-islamu fa'il. Ya, kemudian dakhala fi'il, bilalun fa'il, fihi huruf jar, dan dhamir yang berkedudukan sebagai masbuk di harfil jar. Kemudian sawadiba fa, huruf ataf, wadiba fi'il alaihi huruf jar, plus dhamir, ya masbuk di harfil jar, sayyiduhu, sayyidu, fa'il dari wadiba, sekaligus mudaf, ya, hu, dhamir, mudaf ilaihi. Umayyah itu ini badal dari Sayyidu. Ya, badal dari Sayyidu. Dan Ibnu juga. Nah, ini badal dari Umayyah itu. Sekaligus mubah. Manafin mubah ilaih. Wa akhaza wa huruf ataf akhaza fi'il yu'adzibuhu yu'adzibuhu fi'il mubah marfu'. Ya. Karena terbebas dia dari amil asab dan amil. Jazam hu bomir berkedudukan sebagai maf'ul bi li di sini lamukai ya termasuk amir nasab ya rudda di sini berarti fi'il mudhari yang mansub hu dhamir maf'ul bi an huruf jar dinihi dini masbuk bi harfil jar sekaligus mudhafi mudhaf ilai al jadidi sifat dari dini wa yu'idahu wa huruf ataf ya'ida di sini ma'tuf kepada yarudda. Ya, fi'il mudhari yang ma'tuf mansub karena dia ma'tuf kepada yarudda. Hu dhamir maf'ul bi ila syirki ila huruf jar asyirki masbuk bi harfil jar. Ya, nanti antum rekamannya kita bagi dua ya karena cukup panjang. Sampai sini rekaman pertama. Kemudian antum lanjutkan rekaman kedua dari madda hu madda ya muddu ini fi'il maudhi hu dhamir maf'ul bi ala huruf jar limali masbuk bi harfil jar sekaligus mudhaf as-sahara'i mudhaf ilai al-muntahizati sifat dari primali ya sifat dari pepasir yang membakar wal harru syadidun al-harru syadidun kalimat daru. Ya al-harru mubtada syadidun khabarnya wa di sini wawul hal ya wawul hal huruf wawu yang terdapat pada kalimat yang berkedudukan sebagai hal cirinya itu bisa digantikan dengan kata iz tatkala iz artinya tatkala ya tatkala al-harru panasnya syadidun menyengat ya panasnya panas menyengat wawadu'a wa huruf ataf wawadu'a fi'il maudhi ala huruf jar sadrihi sadri masbuk bi harfil jar sekaligus mudhaf hi mudhaf ilai ya hi dhamir mudhaf ilai hajaran maf'ul bi kabiran sifat untuk maf'ul bi wa huruf ataf kana ya ini fi'il maudhi yang nakir bilalun isim kana yaqulu fi'il mudhari marfu' Allahu mubtada halun khabar Allahu ahadun Allahu mubtada halun khabarnya. Demikian cara membaca cerita pendek dan menerjemahkannya. Ya silakan antum kerjakan dan sekali lagi dibagi dua menjadi dua rekaman ya untuk memudahkan dalam proses pengoreksian. Semoga bermanfaat. Wallahu'alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.